Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis pekan kemarin. Jokowi mengajak Prabowo panen raya karena sama-sama hendak mengunjungi Jawa Tengah pada hari yang sama. Presiden Joko Widodo mengatakan jika kebersamanya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat panen raya di Kebumen beberapa hari lalu merupakan ajakan dirinya kepada Prabowo untuk ikut di acara panen raya tersebut. Pemirsa, bagi Jokowi, momen kebersamaan tersebut adalah murni untuk acara panen raya. Saat disinggung tentang idealnya Prabowo dan Ganjar, Jokowi mengatakan ideal semuanya. Panen raya di sawah. Kebetulan Pak Prabowo mau ke Magelang. Saya ajak bareng. Sudah bareng. Turun di Kulon Progo. Karena pertemuan Pak Prabowo-nya siang udah ke sawah dulu kita panen raya. Panen raya udah. Ada saya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo. Sudah. Idealnya apa? Sudah cukup boleh jam sama Pak Ganjar. Apanya? Idealnya ideal semuanya. Sementara itu, usai meresmikan tempat pengolahan sampah terpadu TPST, Kesiman Kertalangu di Denpasar Bali Senin siang, Presiden menginginkan agar seluruh kota di Indonesia memiliki TPST. Jokowi menyayangkan meski selama ini desain pembuatan TPST dibuat, namun eksekusinya tidak pernah jadi. Untuk itu, ia meminta TPST Kesiman Kertalangu Kota Denpasar menjadi contoh untuk daerah lainnya.